Kita lama nungguin Lela doang, ngampret. Lah berarti sekarang kemana? Beli kue. Di? Cika. Kita nanti kalau misalnya kue, jadi kan dia nunggunya nggak terlalu lama, iya. Langsung gitu kan, terus? Terus kata juga oke deh lah, kayak itu ntar kalau udah sampai kabarin ya, maka data gue bilang gue udah dikasih nunggu dulu. Jadi sekarang kita mau beli kue dulu. Aku pesan duluan ya biar nggak curiga katanya. Oh iya. Ya kita pesan dia berduin. Beli kue dulu guys, biar gak kelihatan tangan kosong. Tau gak tadinya gue pikirnya gini, kita beli satu donat dulu gitu loh. Nah gue tadinya pengennya ngasihnya awalnya cuma donat doang gitu loh. Nah nanti pas pertengahan selesai kita makan, biar si mbak-mbaknya dari yang PS yang bawain gitu. Sampai di warung stik kita siapin dulu donatnya. Insya Allah tangannya Lela bersih. Sambil nunggu Lela cari korek, gue ceritain dulu ya kronologi prank Clara. Selalu untukmu tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun ku ucapkan untukmu, semoga bahagiakan. Tapi kita senang ya Andel ya? Kita senang akhirnya kita ngerjain Clara berhasil lah ya guys. Tapi paling parah jangan bukti parah itu anjir. Lu jangan ngompor-ngomporin ya. Gue lu seneng kan Clar? Seru juga ya, baru 1 jam berbaring bisa kerja sama dia. Gue lebih panik lagi apa nih, pas dia bilang jam 5. Terus gue bawa Clara ke mana, jam 5. Pantes, karena kayak tadi gue jalan tuh mudah motor. Jalannya pelan, kata gue Gika, Gika kok jalannya pelan. Duh kok pelan sih, gue curiga kok pelan. Gue pikir dia ngasih suka sama si bom-bom kesini, kata gue, pokoknya orang pelan. Bisa motornya apa? Muter-muter tau, iya. Dia enggak jago dong, dia enggak jago dong, enggak jago. Jadi dia agak curiga dikit. Iya, iya. Karena dia taunya dia udah datang. Allah enggak tidur. Masyaallah. Ya, jadi dia enggak terlalu dia marah sama ini, lu merasa bersalah ya. Iya, gua merasa bersalah. Iya, tapi akhirnya lu sama temen lu kan? Sama adik gua, gua adik gua. Oh, itu adiknya. Iya, gua lagi 1 jam cek lu sama anjir emang anak. Tadi gua di jalan gitu cek. Nih, gua WA di satu lagi. Enggak, kita WA di satu lagi aja biar entar gua kirim ke dia kita drama. Sama gua gini, gua kayak ini si Kadika nggak ada apa, nggak ada peka-peka kirim ke nomor satu lagi, nggak dikirim-kirim lagi. Kurang ajar nggak? Gue udah kayak sumpah lo parah banget lo. Lalu juga nggak datang. Nah, makanya pas lo kirim foto itu ke gue cuma ketawa anjir, ini kan foto gue, Clara. Oh itu foto lo? Itu foto gue. Gue juga kenapa sih lah, gue masih nyampe Manggarai kan. Saya sampe nyampe, gue bilang gue tewe gak ya soalnya Lela balik lagi, gue mau balik lagi tapi gak tau udah, gue panggung di sekitar jahat. Yang jahat di jam nih. Enggak, gue mah gak pernah jahat sama orang, baru kali ini gue. Sekali gue sekali tuh, gokil. Tapi gini sih. Tapi yang gue ngirim foto, itu dari gue. Lihat dari mana fotonya? Google. Anjir. Nama warung yang cek ya? Iya, tapi sih. Ngomong aja. Kayak, saya mau tau nama warung ini. Emang lo gak tau? Bohong banget pada ngomong. Allah. Bohong. Emang lo setiap makan di baca, kita bisa lo nanti kayak gitu. Iya, pasti kan ada promo-promo gitu tau. Ini, itu spaghetti siapa? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Gue kerekam, gue kerekam buka. Karena apalagi tadi udah lewat. Selamat ulang tahun. Tadi kita cek kali musik.
cuy. Jangan, tapi ditiup. Dia nantangin kita kan waktu itu. Makanya semakin lu nantangin kita, ide kita tuh kan keluar seketika. Ah, dari dia juga. Ini double chicken. Chicken double. Suka-suka saya. Ini apa? Kotak-kotak. Chicken pepper. Ini mie soto. Soto mie. Soto mie. Ini makanan siapa sih ini? Telur ceplok sama nasi. Telur, daging, sama nasinya dia double. Ekstras telur. Ekstras. Ini tuh telur. Ini telur. Yang dihancurin? Ikan, ayam. Ayam kan? Tahan udah. Ini yang paling lezat. Ini rica-rica. Ini. Enggak, bukan. Tempe potong. Tempe kotak-kotak. Setelah lebaran, 2 tahun baru, tahun
Enggak, dia enggak tahu. Enggak tahu kan gue selalu dirahasiakan dari kalian. Semua aja udah. Kalian aja punya grup sendiri-sendiri kadang di belakang gue. Iya. Udah jangan nanya. Udah deh, aku tahu ya. Ya iyalah, gunanya kita teman kan bercerita. Emang rumah cowoknya tadi kan di mana? Ngapain nyanyi gua? Oh, ini untuk kamu apa dia nih? Enggak. Udah kenalan di Lampung. Tinggal di Lampung. Sekarang mana? Di apa pertama lu? Daerah mana? Mati,